3, 2, 1. Selamat hari ulang tahun. Luklah. Selamat ulang tahun. Kesukaan saya. Ini namanya sate maranggi. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Mang Pep Vlog. Hari ini saya lagi kumpul-kumpul bersama Ayah Arul dan Mama Arul. Halo semuanya. Semalam udah kangen lagi ke Mang Pep. Udah datang lagi. Baru aja semalam katanya. Sudah kangen lagi teman-teman ya. Saya agak kurang enak badan ini teh. Aduh. Sedikit serak-serak jibruk. Umi juga sedang kurang enak badan ini ya. Agak sedikit apa Mi? Meriang ya? Meriang. Masuk angin mungkin ya. Setelah kita pulang dari Garut, teman-teman. Malumlah kalau orang kampung ya. Jarang belum terbiasa ya. Pergi jauh ya, apalagi ya, naik mobil. Untung teu mabok ogenya. Benar. Alhamdulillah teu maboknya. Nah. Micung, ada istilah micung. Micung itu apa ya? Mabok gak jadi. 50% di sini. Ini teh kayak ada yang mau ditunggu sesuatu gitu, menunggu sesuatu gitu ya gitu. Oh. Mau ada kejutan katanya buat ini buat Mama Arul, tapi masih rahasia kejutannya masih apa? Rahasia. Kejutan apa? Hadiah ulang tahun. Masa. Masya. Pokoknya mah teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kita sedang menunggu ada kejutan untuk Mama Arul, tapi masih rahasia. Kalau dikasih tahu sekarang kan bukan kejutan atau ya? Iya. Pokoknya mah rahasia. Penasaran pokoknya. Saya. Hah? Penasaran? Hey, pokoknya mah tunggu saja ya. Nah teman-teman ya, ini dia kejutan dari Ayah Arul untuk Mama Arul. Ini sekaligus ini motornya dua sekaligus teman-teman ya. Aduh, ini hebat nih Ayah Arul nih, langsung ambil motor dua sekaligus teman-teman. Ini Ayah Arul ambil motor langsung dua. Mang Pep satu. Enggak, Ayah Arul. Ayah Arul langsung ambil motor dua. Aduh, mantap ini N-Max. Keren ya. Bawa ke atas. Ini satu lagi nih. Ini Ayah Arul satu, Mama Arul satu nih kayaknya ya. Ayah Arul satu, Mama Arul satu. Ini mah hiji sewang ini teman-teman ya. Kita langsung bawa ke atas. Ini warnanya matte green. Ini Ayah Arul lagi ngapain? Nunggu Mama Arul. Hah? Nunggu Mama Arul. Sedang di. Oh, teman-teman. Soalnya belum lihat. Hai, oh Mama Arul belum lihat ya? Belum. Oh. Emang nggak tahu kan tadi di dapur. Oh iya betul. Kita tunggu sebentar teman-teman ya. Nah itu Mama Arulnya kalau ditutup matanya. Kenapa? Ya kan spesial. Kejutan. Jadi dong galang. Awas hati-hati, awas hati-hati. Nah ada Umi juga di sini teman-teman ya. Ada orang tua Mang Pep. Alhamdulillah. Ini mau kasih kejutan katanya Ayah Arul nih buat Mama Arul. Awas itu, awas itu. Oh mau jalan depan Mang Pep. Awas kurung manuk, awas. Awas Sidagor. Awas.
Belok kanan. Siap, dihitung, dihitung mulai dari 100. Hitung dulu. Perkiraan dulu. Tebak dulu. Kue Pakai telur. Kue pakai telur. Telur mentah, oh, telur mentah. Kayaknya mikirnya apa coba? Mantan datang. Oh, sudah diam ya. Udah yuk, langsung. Hitung yuk, 1 2 3 yuk. 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1. Tada. Alhamdulillah. Ini motornya 2, ini 2. Ayah Arul nangis, Mama Arul nangis. Luklah, selamat ulang tahun. Gak nyangka barayak Mama Arul. Gimana, Mi? Umi juga, gak kalah dapet Umi juga. Tuh, barayak. Katanya hadiah bertahun-tahun nikah. Mudah-mudahan makin lancar. Amin. Apanya? Segalanya. Usahanya makin sukses. Makin sukses. Ah, kebesaran. Biasanya kan pakai motor yang kecil. Umi mau naik. Naik. Ayo naiklah. Walaupun Umi belum bisa pakai motor, setidaknya Umi mah dibonceng saja ya sama Abi ya. Takut Umi mah enggak mau. Coba. Aduh, keren ya. Sebetulnya tidak seberapa. Keren. Alhamdulillah dengan rasa sayang dan rasa alhamdulillah. Ayah Arul sama Mama Arul, Mak. Nah, naik motornya berdua sama kakak. Rapetan atau rapetan, Kak Payun? Peluk. Terima kasih, Abi. Sama-sama. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi ini cuaca berkabut. Setelah kemarin kita bikin acara kejutan untuk Mama Arul. Nah, keesokan harinya saya dan Umi Rahmi serta Rahmi juga mau belanja ke warung Bitung, teman-teman ya. Ini saya teh sebenarnya mah kurang enak badan ini teh ya, masih lemes, suara juga masih serak-serak gimana gitu ya. Soalnya mungkin karena masuk angin atau karena perjalanan jauh ya. Kalau orang kampung mah belum terbiasa perjalanan jauh teh ya, apalagi naik mobil, biasanya juga naik motor, teman-teman. Aduh. Pagi ini cuaca berkabut. Enakkan sekali ya, tiap pagi turun kabut. Sementara Umi Rahmi sedang persiapan. Nah, sedang prepare, kita tunggu sebentar. Dan saya juga belum menghangatkan mesin motor, teman-teman ya. Kita ngehanetan dulu. Kita menghangatkan mesin motor dulu ya. Yuk, kita ke garasi. Sudah siap, Mi? Moi-moi mau ikut. Kakak sudah siap? Yuk, kita berangkat. Kita mau belanja untuk keperluan kakak naik kelas ya. Bukan naik kelas. Perpisahan sekolah, teman-teman. Yuk, berangkat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang dalam perjalanan menuju warung Bitung. Cuaca alhamdulillah cerah ya nih ya. Enak sekali suasana pagi. Riding tipis-tipis, teman-teman ya. Wah, kakak sudah ngeblesur di depan tuh. Sudah duluan ya. Seperti inilah suasana pagi di kampung. Memang enakin, teman-teman ya, sejuk. Mungkin dari rumah sekitar 10 menit ya, ya. Ya, sampai, heeh. Dari rumah ke tempat perbelanjaan, ke pasar lah ya. Dan jalannya sudah enakin, teman-teman. Sekarang mah sudah full dicor. Nah, kita baru saja sampai. Yuk, langsung.
mau belanja di sini teman-teman ya. Emang belanja apa dulu hari ini? Kerudung. Oh, kita mau beli kerudung untuk Rahmi. Kerudung yang warna Tina Paris ya tuh warna. Nah, ini warnanya kita bawa. Ini teh warna apa ini teh? Pink ya. Pink apa gitu? Terus kita pilih di sana ya. Ada yang mirip? Udah dapat kerudungnya? Udah dapat kerudungnya? Udah. Sekarang lanjut kemana? Beli buat buket. Buat buket di mana? Depan. Di depan. Belanjanya masih dilanjut. Sekarang kita mau beli peralatan untuk buket. Di sini di fotokopi ya. Sebelum kita lanjut pulang, kita mau beli lauk untuk nasi ya, untuk makan sarapan pagi. Nah, kita mau beli mau apa ya? Kita mau pesan dulu. Nah, ini dia. Ada apa saja nih menunya? Banyak tuh ya. Mau hoyong itu tuh hoyong iya tah marangi kakak hoyong ikan walu handap ya. Nah, di sini juga ada nasi kuning teman-teman tuh. Nah, ini namanya pepes ya, pepes ayam. Tuh, kita nggak borong teman-teman ya. Tuh. Udah selesai nih. Udah selesai. Yuk, kita pulang. Ayo, kita pulang teman-teman. Nah, kita sudah sampai rumah ya. Mau langsung digas ini teh? Sudah gak tahan ya, lapar katanya. Yuk. Kita mau langsung gas sarapan pagi atau memuluk. Ini teh apa? Sayur jantung ya? Iya. Aduh. Mantap ya. Jantung hatiku. Sayur jantung hatiku. Terus ada apa lagi? Nah, itu kesukaan saya, teman-teman ya. Ada marangi. Sate marangi. Kita teh sudah 2 hari tidak masak ya nih. Soalnya kasihan uminya. Kurang sehat, teman-teman ya. Kurang fit. Jadi kita beli yang jadi sajalah, enggak apa-apa. Sekali-kali. Nah, itu ikan nila. Nah, ini dia ikan nila. Nah, ini dia kesukaan saya. Ini namanya sate marangi. Pokoknya mah. Nah, kalau ini ikan nila. Pakai bumbu ya. Wow, nasinya nasi kuning ya. Yuk teman-teman, kita ciduk sayur jantungnya terlebih dahulu. Ini dia sayur jantungnya. Dan ini dia marangi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Yuk, teman-teman yuk kita makan yuk. Ya, enggak ada suruh nanti.
Ini kita belum makan sambal ini ya. Belum. Soalnya takut ketutuluyan teman-teman ya. Sehingga enak perutnya. Perutnya masih kurang enak. Masih belum fit ya. Enak tak ya? Senang nu genyal-genyal. Gak suka yang genyal-genyal. Jadi pas saya pulang dari Garut teman-teman ya, langsung tepar ya kita teh. Belum terbiasa jauh. Saya juga langsung ke dokter teman-teman. Nasi kuningnya enak ya. Aduh, kabuhulan. Minum dulu. Tanggal berapa yang perpisahan? 10. Tanggal 10 Juni ya. Kalau bahasa kayaknya mana nih? Graduation ya. Kalau bahasa kita masa menan ya. Acaranya apa saja? Hiburan enggak? Enggak. Masih belum fit perutnya. Diisi sedikit langsung megah. Masih power, masih terasa ngilu ya kalau bahasa ini. Ngilu ke mana? Ke Arab. Banyak banget.